Ikatan Keluarga Mahasiswa Flobomora dan juga Ikatan Mahasiswa KEI di Merauke menjalankan penggalangan dana dengan langsung turun di setiap lampu merah yang ada di setiap jalan. Kerjasama antara IKMF dan IMKEI dalam penggalangan dana tersebut akan disalurkan kepada saudara-saudari yang mengalami bencana erupsinya Gunung Ile Ape lewat Tolok, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu 29 November 2020.